uang dengan uang haram, riba. Pinjam uang 100, bayar 120, riba. Tapi kalau saya belilah bang motor abang ini, berapa harganya? 100 juta. Ah, saya tak punya cash, saya cicillah 120 satu bulan, 10 juta selama 1 tahun 120. Uang dengan uang haram riba, uang dengan barang tidak riba. Apabila si A meminjam uang kepada si B 10 juta dengan perjanjian, apabila ada uang baru dibayarkan, dilunas utangnya. Akan tetapi si A menyerahkan kebun sawitnya seluas 1 hektar untuk diambil hasilnya oleh si B sampai si A sanggup melunasi hutangnya. Selama si B mengambil hasil kebun, hutang si A tetap 110 juta. Itu namanya memberikan jaminan, namanya rohan. Rohan artinya minjam duit pakai jaminan. Lalu diambil manfaat. Ku pinjam 10 juta, ini gadainya sawit, duitnya ku ambil tiap bulan. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman mengambil keuntungan, maka hukumnya riba. Pinjam mobilnya dipakaikan untuk rental, utangnya tak berkurang, riba. Pinjam kebun kelapanya, hasilnya dipakai, utangnya tak berkurang, riba. Duit riba kau makan. Allazina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi tahabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur nanti macam kerasukan setan.